Pemirsa, Garda Raja Wali Perindo menggelar festival musik religi bertema Gema Ramadan Irama Nada dan Dakwah di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Festival ini diikuti oleh 20 peserta dari seluruh Indonesia. Momentum bulan suci Ramadan dapat digunakan oleh siapapun untuk berkreativitas positif dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak hanya berbagi rezeki memuliakan Ramadan, bisa dilakukan dengan hal lainnya, seperti memuji keagungan Sang Pencipta melalui alunan nada. Ini memotivasi Garda Raja Wali Perindo menggelar festival musik religi bertema Gema Ramadan Irama Nada dan Dakwah di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Festival ini diikuti oleh 20 peserta dari seluruh Indonesia. Kita juga terus berkomitmen ke depannya untuk memberikan wadah kepada para musisi untuk terus berkarya agar bisa menembus ke industri musik. Festival ini memperebutkan Piala Haritanu Sudibyo dan hadiah jutaan rupiah dengan menghadirkan musisi kawakan dan ternama, diantaranya Yuke personil band Dewa, Dodi personil Kangen Band, dan Nunu personil band Wali yang dipercaya sebagai dewan juri. Ya, terus kita di sini dipercaya sama Perindo untuk melihat siapa yang pantas jadi pemenang. Itu kan bukan hal yang mudah kan? Kalau saya lebih ke kreativitas, jadi kalau untuk bikin musik ya standar lah ya untuk bikin musik, tapi lebih ke kreativitas. Band asal Bima Lahila keluar menjadi pemenang pertama dalam festival musik religi ini karena berhasil menselaraskan dinamika vokal, nada, dan irama. Puji syukur pada Allah dan kebetulan memang di bulan Ramadan juga ya, jadi biar pencapaian yang kita dapat ini bisa menambah berkah. Green Perindo berharap acara ini dapat memberikan wadah untuk para musisi di seluruh Indonesia sehingga bisa mempromosikan hasil karyanya ke seluruh media MNC Group. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan.